Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh ada di tempat ini, di kehidupan keluarga Gabriel Kapuruntuwene, di mana hari ini keluarga sangat bersuka cita atas berkat Tuhan yang teralami oleh keluarga ini. Usia yang baru 80 tahun, itulah yang akan kita syukuri bersama lewat ibadah syukur yang akan dipimpin oleh yang terkasih Pendeta Ibu Tirsa Pandai STH. Oleh sebab itu, atas nama keluarga yang berbahagia, atas nama Versus, kami menyampaikan ucapan selamat datang bagi kita semua. Selamat malam dan selamat kita untuk beribadah. Kiranya ibadah kita di malam hari ini senantiasa boleh berkenan kepada Tuhan. Sebab itu sekali lagi, selamat datang dan selamat kita untuk beribadah. Bil menyambut Kadim, saya undang kita semua berdiri. Mari kita menyanyi bersama-sama, terpujilah Allah. Terpujilah begitu kasihnya, kudusnya tembus begitu dahnya, dipuji padanya sebab nikmatnya. Hari ulang tahun ke-8 dari Bapak Gabriel Kap di tengah-tengah keluarga Kaporuntuwene. Saat ini tertahdislah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Yang kudus, sembah Dia yang di surga, Allah yang mulia, Juru Selamat manusia. Tetap terus kami alami dan rasakan Engkau yang tetap terus ada, memelihara bahkan menyertai kehidupan kami semua, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami alami, terlebih di tengah-tengah kehidupan keluarga Kaporuntuwene, di mana Tuhan boleh memberkati kehidupan Bapak Gabriel hari ini. Menikmati usia baru 80 bersuka cita, dan lewat persekutuan mengucap syukur yang boleh kami gelar di saat ini, selalu menguatkan kami ketika kami menjalani hari-hari kita. Tapi juga kami menyadari kami memiliki kelemahan dan keterbatasan. Ampunilah ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudara Yesaya 46 ayat 4 begini bunyinya. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian untuk pembacaan Alkitab, kita sambut dengan melakukan firman. Sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang makan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, keluarga besar Kaporuntuwene, dari orang tua sampai 80 tahun, hari ini luar biasa. Yang pasti banyak hal yang telah dilalui, banyak hal yang telah dilewati oleh Bapak Gabriel Kapor. Walaupun memang harus diperhadapkan dengan tentu pergumulan karena keadaan fisik yang mulai lemah, kesehatan yang terganggu, ya orang tua bersama kami sebelum ini bolak-balik di rumah sakit kan, beberapa bulan ini datang kan, terakhir petik kapan kan? Terakhir seluruh petik, sempat petik dan telepon karena kebuan, gitu kan?
Tuhan, Kang. Walaupun memang Kang so faktor juga usia Kang, memang so kelemahan secara fisik dialami oleh Engko Anton, tetapi Tuhan masih memberikan akan nafas kehidupan bagi Engko Anton bersama dengan istri, anak-anak, cucu-cucu yang menciptakan mereka, yang harus mereka sembah. Bahwa dikatakan bahwa Tuhan yang membentuk engkau sejak masih dalam kandungan, masih dalam rahim, sampai torang menjalani kehidupan di dunia ini, itu Tuhan yang torang sembah adalah Tuhan yang sama. Bahwa dia akan memberikan kehidupan di dunia ini, mulai dari anak-anak masih bayi, anak-anak remaja pemuda, orang tua, bahkan pun sampai lanjut usia. Firman Tuhan kata bahwa Tuhan itu tetap sama dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bahwa dia yang berkuasa atas kehidupan orang. Dan sampai masa pun, biar dah pakai tongkat, biar sudah dalam kelemahan tubuh, biar sudah tanpa tidur, biar dah pakai kursi roda, terus menyembah Tuhan. Karena kehidupan yang dijalani karena kemurahan Tuhan. Bahwa umat Israel yang dulunya hanya sedikit, tidak, belum ada apa-apa, karena kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan, mereka menjadi bangsa yang besar. Kita pun semua adalah orang-orang yang telah diberkati Tuhan, telah diselamatkan oleh Tuhan. Maka orang pun harus bersukacita, bersyukur bahwa orang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan menikmati kesehatan, kekuatan, apalagi nafas kehidupan. Jadi menjalani kehidupan di dunia ini, orang harus tetap terus menyembah Tuhan Allah. Semua orang, dari anak-anak, remaja pemuda, bahkan pun sampai so rambut putih, so oma-oma, kiranya orang tetap terus menyembah Tuhan Allah. Tetap bersyukur, bersuka cita di dalam Tuhan. Dan sekali lagi, orang boleh saksikan di hari kemurahan Tuhan teralami dalam hidup keluarga kapur. Yang pasti semua ada sukacita, anak-anak, cucu-cucu, kakak, beradik boleh terkumpul karena Tuhan yang boleh menghendaki. Usia yang baru bagi Engko Anton 80 tahun. Banyak hal yang ia lewati, banyak hal yang ia lalui. Karena berkat Tuhan tetap terus dialami oleh kaum keluarga. Menjalani hari-hari hidup pun ke depan, orang tetap terus mengandalkan Tuhan. Orang tetap terus selalu berdoakan. Karena kita percaya janji berkat akan tetap terus terang alami hari demi hari. Karena lewat firman Tuhan mengatakan, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Apapun yang tentu orang bisa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan dia pasti akan selalu memberikan yang terbaik. Selamat bersyukur bagi Bapak Gabriel Tapu. Selamat ulang tahun di usia 80 tahun. Tuhan pasti akan selalu memberkati, menyertai. Bahkan Tuhan akan selalu menggendong, memberikan perhatian, kasih sayang. Bukan hanya Engko Anton, tetapi bersama dengan istri, anak-anak, cucu-cucu, akan selalu merasakan berkat Tuhan. Bahkan kita semua akan merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih atas berkat Tuhan, persembahanmu itu akan diberkati. Hidup
belum sepenuhnya merasakan akan kesembuhan secara total, biarlah Tuhan kita terus selalu bersama-sama dengan Dia. Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan dalam menjalani segala kehidupan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Dia, melainkan Tuhan akan kita terus selalu menolong Dia bersama-sama dengan Dia, bersama juga dengan ciri-ciri berkat Tuhan dalam Dia mendampingi suami, menopang suami, diberkati Tuhan. Dan semangat pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Terlebih kesehatan, kekuatan Tuhan selalu anugerahkan. Bahkan Tuhan akan tetap terus selalu menuntun hari-hari hidupnya ketika mereka dalam kehidupan di masa tua. Dalam di Lemo maupun di luar Lemo, bahkan pun yang berada di negara Jepang. Pemeliharaan dilancarkan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Bersama juga dengan cucu-cucu cece-cece, selalu ada dalam keberkatan Tuhan. Mereka semua selalu dipelihara oleh Tuhan, terus selalu menolong mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan tetap terus selalu memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Gabriel Kaporonto ini. Bersama juga dengan kakak beradik yang ada, sanak saudara yang boleh bersama. Aku inginkan, aku harapkan, tetap sertamu selama-lamanya. Bosku, tiada kasih yang teguh selama hatiku. Kita menerima ada damai sejahtera dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Kiranya akan selalu menyertai, memberkati kehidupan keluarga Gabriel Kaporontuene, bahkan kita sekalian, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah syukur hari ulang tahun. Terima kasih banyak kepada kadim kita yang terkasih, Pendeta Ibu Tirsa Pangarapan. Kiranya Tuhan yang adalah segala sumber berkat akan senantiasa memberkati Ibu dalam tugas pelayanan, bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami dari pelayan khusus, kolom 17, yang ke-80, lagi yang hari ini diberkati Tuhan lewat ketambahan usia setahun. Semoga sukacita yang dialami malam hari ini menjadi berkat pada istri, anak-anak, dan cucu. Dan Yesus juga senantiasa memberkati. Dan untuk acara selanjutnya,